Ijo santuy. Ijo santuy. Ijo santuy. Yow, yow, yow. Welcome back to Koridor Bacot Santuy. Bacot Ngomel Twitter Santuy. Here. Aduh, sudah lama tidak baca santuy ya. After lebaran. Rahasia anjing muncrat. Selama lebaran gitu ya. Aduh, setelah lebaran akhirnya baca santuy kembali. Dan tweet terakhir gue yaitu Bansot COVID-19 nya elit global. Dan yang paling fresh yaitu adalah ritual balita tewas diyakini kerasukan genderuwo. Itu adalah dua tweet terakhir gue yang belum dibahas gitu ya. Even pandemik dan lebaran pun memang selalu ada saja keunikan dari negara kita yang selalu harus dibahas. Seperti itu. Sebelum ke mengarah-mengarah ke tweet, gue mau ngasih info. Jadi kemarin aku itu instastory gitu ya. Aku instastory. Aku sih ganggu apa sih? Nah. Jadi sebelum mulai juga, gue mau nginfoin, kemarin tuh gue instastory about selebrasi produk-produk gue gitu ya. Kan waktu tahun lalu kan Mr. Cashman kan penutupannya itu ada acara Brogor Lockdown Shutdown. Tahun ini penutupannya yaitu bagi-bagi rezeki lah, asik. Atas produk-produk gue ke lu semua yang infonya bisa lu lihat di Instagram masing-masing, kayak gitu. Tapi intinya, untuk ikut para dewa dulu, karena kita selebrasi 200 ribu botol ya. Ya ampun, kamu bikin aku kaya. Jadi udah 200 ribu botol dari Apple Zeus. Emang akhirnya gue disitu mau selebrasi dan membuat banyak challenge di Instagramnya. Salah satu challenge-nya itu kayak foto, udah gitu dekor vape store-nya jadi nuansa LPD. Ataupun lu bisa buat juga video-video kreasi about LPD. Untuk syarat dan ketentuannya langsung aja cek di Likud Para Dewa. Untuk price-nya, untuk grand price-nya gitu, harus flex. Price-nya terus flex gitu ya. Nomor 1 untuk section Likud Para Dewa, closingan Mr. Cashman, PS5. Nomor 2, Arta Pot Mode dan Likud Para Dewa less box-nya. Untuk yang number 3 dari Likud Para Dewa, kalian di provide 1 bulan full LPD. Masih kurang? Kopi Malabar, number 2. Setiap pembelian kopi Malabar, total bill 200 ribu. Kalian bakal instan dapat Brobogor merch ya. Dan untuk Brobogor merch, jika kalian-kalian ini anak-anak kreatif dunia-dunia desain, kirimin desainnya di Likud Para Dewa. Yang terpilih bakalan gue kasih free merch gitu ya. Semacam hampers gitu dari Brobogor merch gitu. Dan kalau, asik, dan kalau, kalau desain kalian dipakai di next batch BBGM, nanti kita bakal berlanjut ke bisnis-bisnis untuk flex life. Oke, okay? Kerjasama-kerjasama yang lebih berlanjut seperti itu. Periodenya sampai kapan, syarat dan ketentuannya pun bagaimana, langsung aja cek di sosial medianya Likud Para Dewa, Kopi Malabar, Berbogo Merch. Oke, okay? Jadi gue tunggu aja karya-karya kalian yang nanti bakal gue react khusus video di YouTube. Oke, okay, langsung aja lanjut ke tweet-tweetnya. Sebenarnya ini mungkin agak lawas ya, cuman agak lawas-lawas banget lah, karena ada pembahasan yang pengen gue bahas juga gitu. Kayak apa yang ada di pikirannya gitu ya. Gue kesel aja gitu ya. Kan sekarang kita kan masih mengingat gitu ya, mengingat COVID-19 itu masih going gitu kan. Gue gak expect aja dan gue gak paham apa yang ada di pikiran orang-orang ini gitu ya. Korupsi, bansos, COVID-19 gitu. Otaknya tuh apa gitu. Kok goblok banget gitu. Ini tuh bukan versi goblok lagi. Ini jahat gitu anjing. Dan tainya gitu dipakai karaoke gitu kayak. Apalagi sekarang highlightnya juga Palestina gitu kan. Orang butuh dana bantuan COVID seluruh dunia gitu kan. Kayak apa yang lu pikirin gitu anjing. Ya tapi memang sih gitu. Kita udah gak aneh lah. Kalau pejabat kan lebih suka karaokean ya. Menyanyi. Lebih suka menyanyi daripada mendengar. Begitu kan. Maksud gue duit bansosnya dipakai buat karaoke tuh mereka nyanyiin apa gitu, nyanyiin lagu apa gitu. Kayak orang lagi butuh duit, makan susah, kena COVID gitu kan ya, lockdown di rumah aja stay, dan lu nyanyi-nyanyi gitu. Kayak lu nyanyi apa ya lur gitu, mengheningkan cipta apa gimana gitu. Dari info-info netizen gitu kan, duitnya tuh dipakai karaoke sekitar 50 juta. Kalau misalkan 50 juta lu pakai karaoke di Inul gitu atau Masterpiece gitu kan ya, 50 juta karaokean macam apa anjing, 24 jam karaokean gitu. Kayaknya semahal-mahalnya ruangan enggak sampai 50 juta sih ya. Kayaknya lebih mahal bayar yang nemeninnya sih menurut gue ya. Ada juga informasi selain itu, tim teknis Bansos menurut Robin juga menerima uang makan dan minum setelah rokok yang diterima dari hari uang lelah, tutur dia. Lelah mah atau bukan karaokean, tidur bahan gitu lur. Gue mah aneh anjing. Itu yang gue gak nyangka sih gitu. Pakai dana bantuan COVID-19 buat judi dan sewa pesek. Anjing, peseknya, pesek.
Pesek tuh apa ini? Sate PSK maksudnya. Sate kan, makan sate, sate PSK. Anjing. Sewa sate PSK gitu kan? Pakai duit rakyat gitu. Kan lu kesana buat mancing nafsu birahi gitu, tapi ini mancing nafsu amarah rakyat gitu loh. Aduh, gua enggak ngerti sih anjing. Lagian PSK ini singkatan dari apa sih? Pekerja seks koruptor apa gimana sih? Gua enggak ngerti gitu. Gua korup gitu. Gak paham gitu, gue gak paham. Maksudnya hatinya aja sih gue yang kayak anjing, apalagi melihat kondisi sekarang, highlightnya masalah Palestina gitu. Kayak bro gitu anjing, nyari duitnya perih lur, bayar pajak aing dasat karaoke gitu. Ah, gak terima aing goblok. 187,2 juta digunakan terdakwa, salah satunya untuk judi togel, bayar utang kepentingan pribadi. Wah bangsat, gue 187 juta anjing, masang wifi satu window juga cukup anjing. Coba kita lihat komentar-komentar kalian ya. Bukan karaoke lagi tapi nyewa PSK sama mabuk-mabukan. Kamu jangan gitu beb, kalau karaoke sama kamu boleh. Gue gak sadar, gue bales ya, gue bales. Oh iya, gue bales ya. Tinggal di lap kak, emangnya di rumah kakak gak ada lapel. Becek sekali. Apa sih anjing? Ini kenapa harus ada kakek Sugiono ngeliatin? Kenapa harus anjing? Perus jakdor, perus jakdor, pepet terus jangan kasih kendor. Anjing love. Kira-kira nyanyi lagu apa ya? Mungkin nyanyi lagu ini bang. Apa ini anjing? Tai klasik banget anjing. Korupsi lah selagi sempat. Ini ada lagu 2021 bro. Anjing ada versi extensionnya anjir. Lewat perjuangan yang hebat. Lewat persaingan yang ketat. Perutnya udah sesuai para anjing. Wah kintil, gelap nih. Aku suka yang gelap-gelap kayak gini nih. Korupsi lah selagi sempat. Gendut doang gak korupsi. Gendut doang gak korupsi apa anjing. Semoga paeh nah gara-gara keselak make sure SM58. Goblok, goblok. Semoga matinya karena keselak make sure SM25. Bangsat anjing. Kasihan sekali para pejabat itu, mau karaoke aja harus korupsi dulu. Jadi kelihatan double miskinnya, miskin akhlak, miskin harta. Gelo gokil. Savage loh dia loh. Setidaknya membantu perekonomian para LC. Aduh anjing, anjing setidaknya membantu perekonomian para LC. Bangsat. Gintil, gintil. Bro rumah gue mati lampu cok. Lampu yang bagus buat rumah apaan? Ya ini, apa namanya? Ya ini. Nama lampunya apa anjing? Ya ini. Apa sih receh banget anjing? Namanya ya ini goblok. Bajingan. Ah udahlah, cukup tahu pola pikirnya, gak ngerti lagi aja. Udahlah. Hah udah. Hah udah cukup tahu. Gak ada. Setan pun memikir hal yang sama. Kok ada manusia yang tega maling bantuan sosial ya. Iya anjing, gue gak ngerti. Mungkin Dajjal pun bingung gitu. Dajjal pun sampai bingung gitu. Maling bantuan sosial. Gimana coba anjing? Itu teh gak make sense parah gitu anjing. Gak ngerti gue. Setelah melihat kabar ini, beginilah potret wajah rakyat yang disuruh stay at home. Si Dayat lagi beri keran, beli buku gambar kemangi, gak apa-apa rakyat kelaparan, asal aku bisa bernyanyi. Keren. Keren kamu Faris. Positive thinking aja. Mungkin karaoke jadi happy puppy. Gak mungkin. Itu gak mungkin. Gak mungkin. Kalau 50 juta di happy puppy, mungkin udah satu gedung kali itu kebuk anjing. Si anjing masih ada lagi. Bajing. Ajaran QG. Mukanya cewek. Kipak. Wah ini mah pola pikirnya kena. Aduh lucu. Lucu. Wah ini mah pola pikirnya kena. Lagian kenapa ya mikirnya teh party 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 gitu. Itu otak tuh emang tempat mikir apa tempat dugem gitu. Gue gak ngerti gitu anjing. Apa mereka gak takut mati apa ya gitu kan. Berabe ya mati di tempat karaoke gitu. Istri juga mau ngebantu. Aduh anjing suami gue goblok anjing. Tapi mati tempat karaoke gitu. Mati bareng LC gitu kan. Aduh.
Gue gak paham gitu. Dajjal pun confused gitu. Topik kedua, fresh from the oven. Jalani ritual karena diyakini kerasukan genderwo. Itu gue gak ngerti sih ya, ini anjing ini total gak ngerti sih gue ini ya. Gue gak masuk akal buat gue sendiri ya. Karena diyakini kerasukan genderwo gitu. Anak sendiri di kill. Gue gak paham emang ya. Mungkin kita tuh bukan krisis materi, bukan krisis uang negara kita tuh, tapi krisis kemanusiaan kita tuh. Asli bro, udah gila apa ya. Gak tega baca beritanya. Katanya karena anaknya nakal gitu, terus dirukiah sama tetangganya, ritualnya dilelepin di air, terus ternyata meninggal, dan sama pelakunya disuruh dibaringkan aja di rumah, nanti arwahnya atau ruhnya balik lagi. Jadi pas ditemukan udah kayak wah gila sih, ini terlalu gila sih anjing. Setan lu semua, setan. Setan lu semua, setan. Emang udah anjing emang. Orang-orang ini anjing. Gak ngerti lagi gue. Gue total gak ngerti gitu apa yang ada di pikirannya gitu loh. Susah kalau orang-orang di negara berflower mah, apa-apa disangkutin hal mistis. Tetangga gue aja anaknya sakit kayak ini dicolek hantu, baru colek aja sakit, gimana kok dipukul. Bisa gitu kan lo pengen mukjizat gratis. Gratis mukjizat Allah, gunawan dalam 9 detik, penyakit sehat kilat, gratis tua muda anak. What the fuck tuh, ini orang bisa direkrut gak gitu buat di Wisma Atlet gitu bro. Kalau yang aku denger anak itu berumur 7 tahun. Si anak ini katanya nakal, terus orang tua si anak minta tolong sama dukun untuk merukiah. Terus adalah satu ritual yaitu ngerendam anak itu di air, entah satu badan atau kepalanya doang. Terus kebablasan, nah si dukun bilang si anak tidur di kamar, kata si dukun kalau si anak ini bakalan hidup. Tapi udah sampai 4 bulan gak hidup-hidup. 4 bulan? The fuck? Wah udah gila anjing. Sama kakek nenek korbannya yang penasaran kok cucunya gak pernah kelihatan. Itu versi dari temanku, tapi gak tahu yang benar yang mana. Coba kita lihat ya fixnya. Kesurupan genderuwo. Seorang anak berusia 7 tahun berisian A Temanggung tewas mengenaskan diduga akibat ritual pembersihan aura negatif yang diklaim sebagai praktik rukiah. Menurut cerita yang beredar, A meregang nyawa setelah kepalanya dibenamkan ke dalam bak air untuk mengobati perilaku nakalnya yang disebut akibat kesurupan genderuwo. Ya namanya bocil pasti nakal kipak. Tolol. Praktik rukiah ini dilakukan oleh dua orang pemuda berprofesi sebagai dukun. Setelah mati lemas, orang tua diberitahu jika buah hatinya yang telah mati akan hidup kembali. Kisah miris ini terungkap baru-baru ini. Padahal menurut cerita kejadian kematian A sudah terjadi sejak Januari. Ah udah gila emang anjing. Dajjal pun gak paham gitu. Dajjal pun bingung gitu. Dajjal pun bingung anjing. Lagian ya bayi umur 7 tahun gitu ya. Lu pikir aja gitu. Itu orang tuanya tahu dari mana gitu kerasukan genderwo gitu. Apakah dia masih bayi umur 7 tahun langsung minta mana kopi? Aing hayang ngopi gitu kan. Gak mungkin gitu loh. Ini apa anjing? 30 guru dukun santet kirim 1 juta jin ke Israel dan kirim rudal. What the fuck? What the fuck? Ini mah pola pikirnya kena sih, udah jelas ya. Rudal virtual apa gimana sih? Gue gak ngerti anjing, rudal virtual gaib. Ah, suka goblok, please atuh boy. Naon sih? Beda server atuh ah anjing ada aja gitu. Kenapa ya? Ingin-ingin trafiknya tuh ada aja gitu, ingin-ingin traffic gitu. Bukan kerasukan bang, tapi dikiranya itu anak hasil dari nyeos. Aduh. Ini yang mana teorinya yang bener bangsat? Terus dibawa ke dukun, kata si dukun nih anak harus disilem-silemin duku kepalanya di air. Udah dibacain mantra abis disilem-silemin si anak gak sadarin di... Gua sih bye. Gak jelas anjing. Kalau menurut gua sih karena pemikiran orang tua zaman sekarang yang kadang masih percaya sama orang pinter. Soalnya gua pernah juga disuruh mandi kembang 7 rupa jam 12 malam terus dikasih bacaan gitu. Bacaan gak boleh pakai baju alias ngebugil sama mau aja gua. Alah sih ya boy. Sekap nih. Kewes gak nih? Kok kamu mau aja beb? Anjing. Nocturnal Vibe. Aduh kamu sukanya 2.30 banget ya vibe-nya. Kayaknya lucu deh dia. Berdebat dengan satu orang bodoh hanya akan membuat orang bodohnya jadi dua. Tetap kawal Nur Aldo Aldo jadi presiden apa anjing. Kasian ya bayinya, sepertinya orang tua salah gaul sob. Salah gaul goib. Itu anjing. Kebanyakan nonton azab spesial butuh kartu halu abnormal psikolog yuk. Gunakan kartu ini jika Anda menemukan orang yang halu atau stresnya sudah kelewatan. Oh, anjing. Lagi orang tuanya gue bingung gitu, waktu kecil disunat gak sih? Kayaknya yang disunat bukan kelaminnya sih, itu otak kayaknya dari kecil disunat, jadi susah gitu. Budaya dan etnik itu memang perlu dilestarikan, tetapi harus tetap diadaptasikan gitu loh bro. Kan gak gini juga, jadi kayak gini anjing. Kemanusiaannya memang gak ada sama sekali gitu loh. Ya intinya sih ya, maksud gue dari dua case ini yang beberapa waktu, apalagi sekarang juga lagi rame Palestina gitu kan. Tolonglah gitu maksud gue. Kita tuh bukan krisis masalah materi, bukan krisis masalah keuangan negara kita tuh. Krisis kemanusiaan gitu loh bro. Lu gak usah lah ngomongin juga masalah duit, masalah budaya, masalah etnik, masalah apapun itulah. Yang jadi point of view sekarang yang lagi genting ini kemanusiaannya bro gitu loh. Kita juga bisa ngambil hikmah loh dari bencana yang ada di negara tetangga lah yang sedang di highlight Palestina gitu. Walaupun itu bukan kapasitas gue untuk ngomong, cuman kita ambil highlight bencananya. Bencana itu krisis kemanusiaan.
pertanyaannya. Ayolah, kita baru beres lebaran, baru chillin, udah banyak berita-berita gini gitu. Pengen ketawa tapi jadi aduh gini gitu kan. Enggak ada yang rame gitu. Aduh. Ya, mungkin segini aja lah bacot santuy dari gue. Masih banyak pembahasan-pembahasan lain yang mau gue bahas. Jadi saya tentu saja channel gue. Thank you for watching. Share, like, and subscribe. Peace. In my jeans.